ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان الحديث كتاب الله وحر الحديث محمد صلى الله عليه وسلم Sorul mur bidadin dolala, dolala din, dulala, din Sidang Juma'ah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk menunaikan sholat Juma'ah yang sebelumnya kita lalui dengan mendengarkan khutbah Juma'ah. Kita telah meninggalkan bulan Ramadhan dan kita telah berdoa Allahumma balikna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Dan kita telah sebekan meninggalkan bulan Ramadan. Setelah itu hadir bulan Syawal. Ibadallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpuasa setiap bulan. Setiap bulan beliau berpuasa. Puasa Ramadan dan puasa sunnah. Maka marilah kita di bulan Syawal ini melaksanakan puasa puasa sunnah enam hari di bulan Syawal. Mensama Ramadan, barang siapa puasa di bulan Ramadan, itu ma'ad bausit dan min Syawal, lalu diikuti dengan puasa enam hari di bulan Syawal, kana kasih amid dahar. Seperti puasa satu tahun penuh. Rawah Muslim. Khan Bidin, jamaah sidang Jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT taala memilih kita, memilih hati kita untuk memeluk Islam, untuk menjadi muslim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia menyampaikan risalahnya dan risalah itu sampai kepada kita. ayat yang sering kita baca di, di hari Jumat. Di mana dalam surah Al-Kahfi Allah SWT berfirman, Alhamdulillahilladzi anzal ala abrihil kitaba walam yaj'allahu iwaja. Kayyiman liunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubasyir mu'minin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah menurunkan Alkitab, Al-Quran kepada Rasulnya Muhammad SAW. Sebagai koyiman, sebagai bimbingan yang lurus. Untuk memberingatkan akan adanya adab yang pedih. Memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Yang beramal soleh bahwasanya mereka merupakan surga. Segala puji bagi Allah. Yang telah menurunkan kepada kita semuanya. Yang telah menurunkan kepada Rasulullah SAW. Al-Quran. Dan Al-Quran itu sampai kepada kita. Dalam surat Ibrahim. kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala Alif Lam Ra Kitabun anzalnahu ilaik lidukhrijan nasa minad dhulumati ilan nuri bi idzni rabbihim ila siratil azizil hamid Dalam tafsir Sa'di Sa yukhbiru ta'ala annahu anzala kitabahu ala rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam linaf'a ummah liyukhrijan nasa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab Al-Qur'an agar kepada Rasulullah sallallahu agar Rasulullah sallallahu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya Kitabun anzalnahu ilaik lidukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur untuk mengeluarkan agar engkau mengeluarkan manusia wahai Muhammad dari kegelapan kepada cahaya. Dalam tafsir saat disebutkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala kitabahu ala rasul Muhammad. Allah menurunkan kepada rasulnya Al-Qur'an. Nabi Muhammad SAW Allah menurunkan kitab Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummah untuk memberi manfaat kepada umat. Apa itu manfaatnya? Liukhrijan nas Dulu nur. Agar dia Rasulullah SAW mengeluarkan umat ini dari kegelapan kepada cahaya. Kegelapan apa? Liuhrijan nas min min jahal. Min kufur. Dari kegelapan kekufuran. Agar engkau Muhammad mengeluarkan manusia dari kegelapan kekufuran. Dari kegelapan kebodohan. Al-Quran ini adalah ilmu Yang Allah turunkan Kepada kita semuanya Kepada Rasulullah SAW Rasulullah menyampaikan kepada umatnya Liuh rijan nas Liuh rijan nas minat dulu mati lanu Min dulu kufur Min dulu jahal Min dulu al akhlaq as Dari kegelapan akhlak-akhlak yang buruk anwa'il ma'asi dan dari kegelapan bermacam-macam kemaksiatan. Marilah kita keluar dari kegelapan dengan terus membaca Al-Qur'an. Bukan hanya sekedar membaca huruf-hurufnya. Lebih daripada itu, afala tadabbarun Al-Qur'an? Tidak kalian membaca dengan tadabur. mengerti maknanya? Membaca terjemahannya jika kita tidak mengerti bahasa Arab, dan jika kita tidak mengerti kalimat bahasa Arab, kita membaca tafsirnya lagi. Apa yang tidak baru Al-Quran? Karena Al-Quran ini mengeluarkan manusia dari kegelapan, kekufuran, kebodohan, akhlak yang buruk, dan juga bermacam macam kemaksiatan. Ila nur kepada cahaya. Cahaya apa? Nuril iman. Iman masuk dalam hati kita. Kita mentauhidkan Allah SWT kita menjauh kesirikan karena kita belajar Al-Quran mengerti bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita agar kita menjauh kesirikan bagaimana kita mengetahui Allah memerintahkan kepada kita tauhid menjauh kesirikan jika kita tidak membaca terjemahannya jika kita tidak mengetahui bahasa Arab bagaimana kita mengetahui Tatkala kita membaca firman Allah, Inna Allah la yakfiru kita tidak mengetahui bahasa Arabnya Kita tidak mengetahui terjemahannya Kita membaca melewatkan maknanya Melewatkan tadaburnya Pada Rasulullah SAW Beliau beruban rambutnya Dan uban Rasulullah SAW jumlahnya sedikit Sekitar 12 belas. Rasulullah Engkau telah beruban Kata Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah SAW Lalu Rasulullah SAW menjawab Aku beruban karena membaca Amma yata sa'alun anin nabail adim membaca dengan tadabur yang menimbulkan ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Rasulullah beruban ketakutannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala jemaah sedang salat Jumat yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala kita mentadaburi ayat-ayat Allah mentadaburi Al Quranul Karim belajarlah bahasa Arab. Pelajarilah Walaupun anda berumur 40 tahun Walaupun anda berumur 50 tahun Dari Ramadan ke Ramadan Jangan sampai kita menjadi buta huruf Jangan di Ramadan ke Ramadan Tidak mengerti Makna-makna ayat-ayat Al-Quranul Karim Kita tidak mengerti apa artinya Wah Dalam bahasa Indonesia -nya. Karena kita tidak belajar Para sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi manusia-manusia yang Allah pilih hatinya untuk menemani Rasulullah SAW. Dikeluarkan mereka dari kegelapan kekufuran, kegelapan kebodohan, kegelapan akhlak-akhlak yang buruk, kegelapan kemaksiatan-kemaksiatan. Karena mereka beriman membaca Al-Quran dan beriman mengamalkan Al-Quran sehingga mereka menjadi mendapatkan nur, mendapatkan cahaya nuril iman mendapatkan cahaya keimanan dalam hati mereka nuril ilm mereka mendapatkan cahaya ilmu wa nuril al-akhlaq al-khasana mereka mendapat, menjadi manusia-manusia yang terbaik dalam berakhlak bagaimana pun keadaan mereka yang kaya, yang miskin, semuanya baik akhlaknya. Memiliki akhlak yang baik. Sampai Allah memuji mereka, "Kuntum khaira ummah ukhrijat tak ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Untuk minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang pernah ditampilkan di muka bumi. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengenal apa dulunya iman. Bahkan Rasulullah SAW tidak mengerti apa itu iman sebelumnya. Tidak mengerti akhlak yang baik. Jika mereka menolong saudara mereka. Mereka menolong dolim maupun terdolimi. Karena mereka punya prinsip unsur akhokah doliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang dolim maupun yang terdolimi. Para sahabat bertanya tatkala Rasul mengajarkan kepada mereka. Tolonglah saudaramu yang dolim maupun yang terdolimi. Maka Rasulullah menjelaskan, menolong orang yang dolim mencegah mereka dari kedoliman. Bukan sebagaimana zaman jahiliyah mereka menolong saudara mereka, taksub kepada keluarga, taksub kepada suku, membela mati-matian benar atau salah. Karena Al Quranul Karim, Allah berfirman, Alif Lam Ra, Kitabun Anzalnahu Ilaika, لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد سورة الإبراهيم آية تامة أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم لسائر المؤمنين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwan Fidin Sidang Jum'ah Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Belajarlah bahasa Arab Al-Quran Allah turunkan dalam bahasa Arab Keluarkanlah tenaga anda Keluarkanlah Apa yang anda miliki Dari harta Dari apa saja Keluarkanlah Untuk belajar Mempelajari That Allah mempelajari Al-Qur'an Al Al diturunkan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan bulan yang mulia diturunkan oleh malaikat yang termulia malaikat Jibril diturunkan kepada Rasul yang termulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diturunkan dalam bahasa Arab yang mulia. Bagaimanapun bentuknya, usaha kita untuk mempelajarinya. Marilah kita belajar. Karena kita sedang menuju perjalanan kita menuju Allah SWT. Surah-surah kita telah meninggal dunia. Sebelum bulan Ramadan ataupun di bulan Ramadhan. Mari kita mohon kepada Allah Husnul Khatimah. Man salaka tarikan yaltamisu fi ilman. Hadis itu hendaknya kita ingat. Barang siapa menempuh satu jalan. Untuk menuntut ilmu. Ilmu agama. Maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Kita semuanya menuju jalan. Jalan apa yang kita ingini? Jalan surga. Marilah menuntut ilmu. hadirlah pengajian-pengajian di masjid-masjid. Bersemangatlah. Untuk melangkah kaki. Karena... Allah akan memudahkan kita menuju jalan ke surga. Para sahabat Rasulullah SAW dikeluarkan dari kegelapan, kekufuran menuju keimanan. Dikeluarkan dari kegelapan, kebodohan menuju ilmu. Kepandaian tentang agama dikeluarkan dari akhlak-akhlak yang buruk. Mereka menjadi umat yang terbaik dalam beramal saleh. Al-Quranul Karim Yang Allah turun dengan Rasulullah SAW Walladhi ba'adha bil ummiyina rasulah minhum Yatlu alaihim ayatihi Wa izzakihim Wa yu'allimhu al-kitab wa al-hikmah Wa inkanu in qablu labi dolalim mubin Dia lah Allah SWT Yang mengutus Rasulnya Kepada bangsa yang ummiyin yang buta huruf yang tidak mengenal kitab suci, para sahabat Rasulullah SAW yang bisa membaca, yang bisa menulis jumlahnya tidak banyak. Allah, putus rasulnya. Nabi Muhammad SAW, kepada bangsa yang tidak mengenal kita, tidak mengenal kitab suci. alaihim ayat dibacakan ayat ayat Allah kepada mereka. Tuhan Rasul membacakan kepada para sahabat ani dibacakan satu ayat satu ayat dalam bahasa Arab dan mereka orang-orang yang mengerti makna ayat, -ayat Quran. dibersihkan jiwa mereka dari kesirikan diajarkan ketauhidan. Wahyu alimul wal hikmah diajarkan kepada mereka alkitab dan sunnah Wa in kan min qablu la mubin. Atau sebutkan sebelumnya mereka la fi mubin dalam kesesatan yang nyata. Marilah kita keluar dari kesesatan, dari kegelapan dengan terus belajar menuntut ilmu agama bahasa Arab, tauhid, mempelajari apa itu tauhid, apa itu syirik dan mengamalkannya. Dan akhirnya marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Agar Allah SWT menerima amal-amal kita dan menjauhkan kita dari ami abin raka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala, ala Muhammad. Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Inna hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Kama barik ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Inna hamidum hamidun majid. Allahumma fir lil muslimin al muslimat. Al ahya minhum wal amwat Rabbana dolamna anfusana. Wa ilam tawfir lana Wa tarhamna lana kunanul khasirin Rabbana atina fi dunya hasana Wa il akhirat hasana Wa kina adaban Ya Allah ya Rahman Ambulah kami Terimalah amal-amal soleh kami Wafatkanlah kami Dalam badan khusul khatimah Rabbana taqabal minna Innaka antas samiul alim Suhana rabbika rabbil izzati Amal yasifun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Atinissalam